Ya jibu ala kulli muslimin mukallafin. Fasun ada fasun tahu iki ke fasun suci ya jitu wajib ala kulli muslimin ingatannya sabar-sabar wa islam mukalafin kau mukalaf apa Allah ya dakhla yang tu orang manjingake sopa muslim fisya ini dalam suci-wici hatta ya alama sehingga ngerti so muslim ma'ing berkoro ahala kamu sengala laki sedan Allah kesti Allah ta'ala halim hudur sa'Allah minu sakinah wa malam berkoro haramakan ngaromake sinten Allah inna li anna Allah hadra lam nastani kusti Allah subhanahu wa alaihi wa sallam Allah iku ta'abbaduna merti-merti sapa Allah ing kita bi asya'in kawan biro-biro suci-suci fala budda mongko wajib apa to mongko ora kena ora mim mura'ati ma saking muroah ngerekso ngerekso berkoro ta'abud dana kang merti-merti sapa Allah na ing kita bi kelawan ma wakut ahalla lan teman-teman ngalalaki sinten Allah al-bay'a ing adal tinuku wa harama lan ngaramake sinten Allah ar-riba ing riba wakut kuyida lan ten kuyidi asyara'u syara' hadal bay'a ing iki-ikilah adal tinuku bi alat ditarifi kelawan alat mengetahui ta'rif mengetahui alat untuk mengetahui bi kuyudin kelawan piro-piro koyit koyit itu batasan alat untuk mengetahui batasan-batasan wa syurutu bira-bira syarat wa arkan bira-bira rukun nah alat tu ta'rif bi kuyudin kuwi syurut wa arkan piye to awake dhewe ben iso roh batasan-batasan maka diadakanlah undang-undang syarat karo rukun labuda wajib memuratia saking ngrekso syurut wa arkan wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf itu tidak memasukkan sesuatu sampai dia mengetahui apa yang dihalalkan Allah dan diharamkan Allah memasukkan ini memasukkan dia memasukkan yang di memasukkan ini bukan baik paling memasukkan dalam perut apa-apa aja yang dilebok nih ini jero weteng aja sampai dilebok nih sampai awal dari roh halal haram gue sampai gulit. Fa'alaman mongko ing ngatur kudu tetep ing atase wong arada kang ngarepake sapa man albaya ing adol tinuku. Wa nek padha kene sira berarti arad albaya ing adol wasyara ilan tuku. Apa ayat ta'ala ma ing yen to ngawruhi sapa man dalika ing mengkono-mengkono baik wasyira wa illa lalamun orang ngawerui sapa man akal la mongko mangan sapa man ar-riba ing riba saat kang
saakan ngersaake somat apa utawa embuh sapa man. Pokok kola teman-teman ngucap sinten teman-teman dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jiru utawi pedagang hatta jiru utawi pedagang asoduku pira-pira kang apa jeneng sotik temen asoduku iku yuhsyaru bakal dikumpulake sapa tajir yaumul kiamat ing dalam dina kiamat masjid dikina sartane pira-pira wong temen kabeh wis syuhada ira pira-pira wong mati syahid lama ora ana ta mengkono-mengkono sotik syuhada zaka wama zakan ora ana utawi mengkono-mengkono sitikin wa syuhada illa li ajlima angin krono arai perkoro yalkohu kan ketemu ing man min mujahadati nafsihi nyatane merangi hawa nafsu saking nyatane merangi hawa nafsu awak dhewe ne man wahawahu kan hawa nafsu ne tegese hawa nafsu ne tajir lapoh riha lan nyereng sidikin wa syuhada ala ijra'il ukuti ing atase ing atase ngetokake pira-pira akot alama yang atas berkora amaro kang merintah sinten Allah Gusti Allah wa ilallam ora bakur fala yakfa mongko ora sama apa maka koro tawa atas kamu janji ake ingmah sinten Allah Gusti Allah minta ada saking pepeko neiman aku duda ing piro-piro hat gimana? Nek pemone nek wong pengalaman arada baik wasyara wong pengen berdagang berjual dan berbeli itu harus belajar sesuatu syarat dan rukun agar dia mengerti batasan wa ila nek namun ora wong kuwi bakal akan riba moko wong kuwi tidak akan selamat dari memakan riba. Syaa apa ba? Nah, dek, tapi dek karep apa ora belajar. Wakot kola, kanjeng Nabi dawuh at-tajiru wong sing dagang sing bener. Wong dagang sing jujur kuwi sampeyan bakal pas dina kiamat diklompokne karo pira-pira wong sing jujur-jujur, karo wong-wong sing mati syahid diklompokne. Bama zeka illa li ajlima yaqohu. Terus maksudnya golongan-golongan pedagang jujur di kelompoknya karo wong sing jujur-jujur golongan jujur weton jujur ya bubur li ajlima yaqohu min mujahadati nafsihi. Karena dia itu sudah nyapa kok di kelompoknya wong jujur karena mereka itu punya benteng yang sama ya masih jujuri bidang ini jujuri bidang ini tapi sebenarnya mereka itu mempunyai pegangan atau pedoman dasar yang sama dia mereka tidak mau mengikuti hawa nafsu. Ini ngetoknya hawa nafsu, bapak saya menikmati ini akeh petengnya warap budang tidak mengirakan yang lain wong jujur, mesti juga pedoman apa aja yang ngebu, yang tak pangan ini butuh halal butuh mas yuk, butuh dagang apa karena pokok-pokok tak ini jujur baik kan dan mereka itu mempunyai dasar untuk menjaga hawa nafsu
dan mereka takut akan batas-batasan yang sudah diperintahkan Allah. Wa illa fala yahkam atau anda minta anda. Nek pomone ora kaya ngono kuwi, maksude ora kok yo sak jane roh batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Allah. Rambu-rambune pangeran wis ketok kabeh. Ya akhire wa illa fala yahkam atau anda. Allah itu akan menepati apa yang sudah Allah ancamkan kepada mereka. Cuma nek jujur bakal mlebu neraka disiksa. Ya wis, kayak iku. Ya fala ya sama kata tidak samar apa yang sudah Allah janjikan. Kenapa? Kenapa kok ancaman Allah itu ditambahkan? Dijelaskan. Minta adal hudud karena mereka itu sudah sembrono dengan apa yang sudah Allah batasi. Mesti kayak batasan apa nggak sembrono? Akhirnya itu nyok rasa nyok. Summa am bagiatil ukut minat ijarah wal firat. Summa am bagiatil kuut nuli yang setemen sedune sekerine biro-biro akot min ijarahin saking sewan. Wal firadi utang paling utang waroh nilan gadi aki wa wakalati lan wakalah wakalahi tuku tapi diwakil nih yus goga apa adoti nuku tak wakalahi yo diwakil nih pas wayah nikah diwakilnya pokoknya ketika ada dua akad, ketika ada majelis akad tapi yang datang itu bukan dirinya akan tetapi wakilnya, tak wakil tak kayak kekuasaan ganteni aku jenengi wakil lah akate jenengi wakalah wal wadi'ah lan titipan wal ariyah lan sirian was syirkah dan sekutonan syirkah kerjasama wal musa koti lan siraman ini kan gak patek ganggu itu koi-koi riha lan liani mengkono-mengkono makul ini hak-hak yang ada pada bab jual beli itu juga terlaku dalam hak-hak yang seperti itu, seperti hukumau nyewa, utang, gade, kalah, wadiah kadari kala buddha memurahati syurutiha maka wajib untuk menjaga atau mengetahui hak-haknya dan juga muraati syurutiha menjaga syarat-syaratnya wakannya dan rukun-rukunnya dari semuanya itu waktu niai lan apa nikah ikut tajuk butuh apa waktu nikah ilam mazid ikhtiyatin maring tambahi hati-hati watas butuh lan netep kita tapi kalau nalan mana nih hadron krono wedi mimma saking perkara yutaro tabukang den tatrapati apa ma'ala fakti dari ka ingatasi kasepan mengkono-mengkono syurut wa arkan akad nikah juga begitu tapi akad nikah itu butuh untuk ekstra hati-hati nek sing lia-liane kan yang penting jenenge akad ki rido-rido pokoke pihak pembeli rido pihak penjual juga rido wis sah tapi nek apa jenenge nikah tidak cukup hanya rido-rido kuwi rido ora tuntas ya rela mas aku mbak tumpah itu apa sini nodai aku mas coblos nodai calon mas mas tambah ya hati-hati sinau saya ini sendiri pokoknya saya sama sinau gitu hahaha.
bab jual beli sampai mengguri ya, gak sih tau ya tak sesat nih salah tombol